Ayo Rafa. Bagus. Lagi. Tahan ya. Ya jelas, ini bahwa Badan Pendidikan Pelajaran ini sebenarnya di sini Kabupaten Bandung mewadahi. Jadi kompetisi-kompetisi anak yang pelatihan khususnya di kegiatan ekstrakurikuler, nah kelihatan di sini keuji ya, dari hasil pembinaan-pembinaannya ya. Pak, itu sudah, kan ini saya lihat tadi ada tulisan-tulisan perwakilan kecamatan, emang ini di seleksi di kecamatan? Ya, kecamatan pasti seleksi. Jadi ini hasil seleksi kecamatan masuk Kabupaten Bandung. Kalau untuk SMP tidak per kecamatan, Subrayon namanya. Subrayon, dari bawah Subrayon, ada 8 Subrayon. Kalau SD itu tingkat kecamatan-kecamatan. Apakah sekarang itu anak-anak kecanduan? Ya, alhamdulillah. Sebetulnya kalau anak sering melakukan gadget karena tidak aktivitas. Kalau dengan aktivitas ini, bagaimanapun ya sekarang sulit untuk dihindari, tapi minimal itu akan mengurangi jelas. Kalau total, menurut pendapat saya, kalau total langsung ke gadget itu sulit. Kalau menurut saya, karena saya lihat juga saya punya anak, anak saya itu artis senam, tetap mungkin ada, cuman presentasinya pasti berkurang lah. Tapi minimal ini mengurangi. Ya mengurangi jelas itu mau, karena anak jadwal latihan, karena target latihan mengurangi. Jadi bisa mengurangi juga dampak negatif gadget. Ya jelas ya, kalau karena kan di sekolah itu kok pembina-pembina itu mengarahkan kepada anak-anak. Dari kenakalan remaja itu bisa berkurang ya, kena aktivitas. Karena kalau kenakalan remaja itu kan tidak ada penyaluran anak, kalau minat dan bakatnya tidak tersalurkan. Akhirnya dia melakukan hal yang kurang, yang kita istilah kurang di, yang kita rasakan hal itu kurang, dia melakukannya. Tapi kalau diarahkan, insya Allah lah. Tidak ada aktivitas ini, ya, karena remaja. Iya, karena tidak ada aktivitas unsurnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.